Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelku Agung Official 22. Kali ini saya akan membahas tentang dapur minimalis ya. Ini dapur rumah pribadi. Ini luasnya 4 meter dengan ketinggian tembok ini 3 meter. Ini untuk panjangnya 10 meter, lebar 4 meter dalamnya. Ini akan memakai galvalum. Nah, seperti itu. Guys. Ini kita pakai balok cor. Itu ada jendelanya buat kitchen set ya. Untuk masak di sini dan sebelah sana untuk masak kayu kering. Ya. Dan kamar mandinya sebelah sini. Ini kamar mandinya. Ini untuk WC-nya ya. WC-nya kelebaran ini 80 cm ya, kurang lebih hampir 90 cm ada ini. Nah, ini untuk tempat cuci mencuci di sini ya. Ini 2 meter untuk cuci-cuci baju di sini. Dan itu lubang angin-anginnya biar tidak panas. Nah, itu. Ini kita pakai kusen balok cor ya, beton. Ya, kuat tahan rayap ya, tahan air. Oke, seperti ini, guys. Rumah saya cukup tinggi ya, model serotong ini. Nanti bagian atas kita dak ya, tadak untuk tandon air di atas. Dan ini alat-alatnya di sini. Nah, ini dari rumah pintu keluar. Ini kusennya 80 cm dan masuk ke sana ke timur. Tuh pintu belakang rumah. Tuh untuk tanam sayur dan buang sampah. Dan di situ ada pintu keluar. Ini ke dalam keluar. Seperti itu, guys. Ini dari sebelah timur. Ini luasnya 3 meter ya. 3 meter sampai ke depan sana 14,5 meter sampai pintu depan sampai emper ya, teras. Nah, itu tinggal segitu. Ini melanjutkan besok. Nah, itu gawang cornya, kusennya 80 cm. Dan itu 90 cm ya. 90 cm. Dan ini masih ada luas tanah 4 meter.
Oke guys, ini hanya berbagi pengalaman ya. Semoga menginspirasi yang belum punya dapur rumah bisa punya dapur rumah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.